namanya Soto Sampah di Keranda Jogja. Nggak tahu kenapa di namakan Soto Sampah, kita tanya ya. Pak Soto. Soto Sampah, Mas. Kenapa? Karena banyak rempah-rempahnya. Karena banyak rempah-rempahnya. Soto Sampah. Apa aja? Ada soto ayam, daging, sama lemak sapi. Cuman ini dagingnya habis. Lemak sapi? Itu maksud campur dengan ini? Iya. Oke, saya lemak sapi coba. Lemak sapi. Lemak sapi, guys. Waduh, mantep ini coba. Ini sejak kapan di sini? Berdiri kapan? Marung. Cibah. Generasi keberapa sampean? Generasi ketiga. Buka dari jam 4 pagi sampai jam 3. 4 pagi, 3 pagi. Iya. Oh, nah 24 jam ya. Hampir 24 jam. Terus ini apa nih? Goreng-gorengannya? Sama lauknya ya. Biasa yang paling banyak di order apa? Daging ya? Iya, lemak sapi. Ini dagingnya yang habis ya? Tinggal lemak sapi sama? Ayam. Iya. Namanya Soto Sampah. Karena banyak rempah-rempahnya yang mirip sampah, tapi rasanya rasanya nggak kayak sampah, rasanya yang nampol. Nah ini sudah kita dapatkan sajian pesanan yang kita pesan, yaitu nasi sampah. Apa tadi namanya? Nasi sampah. Apa tadi? Soto sampah. Soto sampah apa tadi? Yang lemak sapi. Lemak sapi, soto sampah, lemak sapi. Memang nampakannya karena banyak rempahnya itu dan mawut, itu dinamakan soto sampah. Tapi bukan soto sampah. Kita review, kita coba. Kalau saya ini jeruk adalah sesuatu. Limunya ini dikasih 2 ketep. Sambelnya wajib. Kita aduk-aduk. Oke, guys. Betul-betul full rempah. Full rempah. Soto adalah kita, soto adalah Indonesia. Luar biasa, tidak seperti sampah, tapi betul-betul ini super istimewa, super nampol, istimewa, legit. Oke, okay, guys. Lu pastinya di Jalan Keranggan, Jakarta. Nggak jauh dari mana sih? Tugu. Jadi kalau dari arah Jalan Solo, ketemu Tugu Jogja, belok kanan. Keranggan, nggak jauh dari itu. Dan ini di apply, tapi rasanya bintang 5. Top, mantap guys. Nih. Ada ini karena mungkin waktu kan ya udah sore, jadi nggak begitu ini. Ada sus, lemak sapinya
terasa nendang. Mulai buka jam berapa? Mulai buka jam? Jam 4 pagi. Lagi? Jam 3 pagi. Tapi ada juga yang awalnya menu lain seperti apa itu? Rames, masih rames. Tapi juga ada, tapi itu bukan yang ini utama. Yang utama ini soto sampah, tapi super legit, super nampol, super istimewa. Aduh, kalau udah soto dah nggak ada yang bisa bohongin saya. Kalau soto itu nggak ada yang bisa bohongin saya. Itu soto itu terasa enak, saya jujur mengatakan enak. Dan kalau soto tidak enak, saya juga jujur mengatakan tidak enak. Ini saya coba, meskipun tempatnya lemblek-lemblek di jalan Jalan Keranggan, Jakarta, dekat stasiun, dekat Tugu, Tugu Jogja. Oke ya? Iya. Terakhir nih. Kuahnya harus kita habiskan. Sayang kalau kuah yang sedap ini kita anggap tuntaskan dengan sukses. Salam Madang. Sing penting nyoto. Aku tambahi. Aku lemak. Yeah. Lemak sapi, guys. Aku tambahin usus 2, tahu 2. Teh, es tawar. Ngopo? Jeruk panas 1 sama ini 1. Iya. Kerupuk 1. Apa di? Es teh aja. Tahu 1. Tahu 1. Sama Peng satu. Oh, mungkin satu lagi yang mau pengen. Oh, peng satu, ya. Tahu 2, sosis 1. Tahu 2, sosis 1. Sotonya ada di depan. Soto iya, semua. Ayam. Tahu 1, Mas Sangwa. Ya. Tahu 1. Soto ayam. Terus? Tak, boleh. Soto ayamnya berapa ya, Tak? Oh, untuk ayamnya kita balurin, Kas. Itu. Tambah 2 lagi. Iya. Itu kan enak. Ya. 4. Ya benar. Ya benar dah? Ya. Ya wes. Sudah. 69. 7. 7 orang.